Selamat datang di channel Vina Official. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Kalian pasti sudah pernah nonton film Kuhiku Chau Tahai. Aku bercerita di bagian yang paling menguras air mata. Ini aja ya, di mana Rahul mengungkapkan isi hatinya kepada Anjali. Tapi yang dicintanya bukan Anjali melainkan Tina. Cinta Anjali pun bertepuk sebelah tangan. Anjali pun kecewa dan patah hati. Anjali sangat sedih karena Rahul tidak memikirkan perasaannya. Rahul tidak menyadari bahwa Anjali sangat mencintainya. Rahul menganggap Anjali hanya sebatas sahabat saja. Rahul mencintai Tina yang belum lama ia kenal. Air mata Anjali pun tak terbendung. Anjali terus memikirkan Rahul. Anjali memberikan semua kebahagiaannya kepada Rahul. Ia tidak tahu harus mengatakan apa karena Rahul tidak memikirkannya. Hatinya pun menjerit dan dipenuhi air mata. Di sisi lain, Rahul mengungkapkan perasaannya kepada Tina, dan Tina pun membalas cinta Rahul, di mana mereka tidak mengetahui bahwa Anjali menyukai Rahul. Rahul dan Tina memutuskan untuk menikah. Mendengar hal itu, Anjali memutuskan untuk pergi. Perasaan hancur dalam diri Anjali membawanya pergi untuk menjauh dari luka batin yang menyayat hati. Terima kasih telah menyaksikan. Sekarang kita lanjut dengan mengenal aktor-aktor di film Kuhiku Chau Tahai. Syahrukh Khan sebagai Rahul Hana. Kajol sebagai Anjali Sharma. Rani Mukherjee sebagai Tina Khanna. Salman Khan sebagai Aman Mehra. Sana Said sebagai Anjali Khanna. Farida Jalal sebagai Nyonya Savita Khanna. Opam Kher sebagai Kepala Sekolah Khanna. Archana Puran sebagai Mr. Briganza. Rima Lago sebagai Nyonya Sharma. Himani Sifpuri sebagai Rifat B. Johnny Lever sebagai Koloni Almaida. Parzan Dastur sebagai Silencer Daji. Nilam Khotari sebagai Jurnalis. Nihil Advani sebagai Mahasiswa. Farakan sebagai Mahasiswi. Gita Kapoor sebagai Penari. Terima kasih